Halo teman-teman, sekarang bertemu lagi di channel Bibo Army. Di episode kali ini kita akan memainkan sebuah game bernama Supermarket Simulator. Jadi teman-teman, di episode sebelumnya kita sempat juga memainkan sebuah game bernama Kebab Chef Restaurant Simulator. Dan game ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan game sebelumnya ya teman-teman. Cuman kalau di episode sebelumnya kita menjadi seorang chef atau koki di sebuah restoran kebab. Tapi kalau di game ini kita akan menjadi seorang pemilik sekaligus mungkin bisa juga jadi seorang manajer atau mungkin bagian kasir di sebuah supermarket ya teman-teman. Dan game ini masih tahap uji coba ya teman-teman. Jadi di sini mungkin ada beberapa fitur yang mungkin belum ada di game ini, bahkan bisa juga kita akan menemukan sebuah bug. Cuman ya semoga aja nggak ada bug sih teman-teman ya. Oke, daripada penasaran dengan game Supermarket Simulator ini, yuk kita langsung aja mainkan game ini sekarang. Oke, ini dia. Welcome to Supermarket Simulator. You will start with a small store and grow to an awesome supermarket. Start by purchasing goods to sell and place them onto the shelf. Don't forget to set the price with a profit to avoid bankruptcy. Have fun. Okay. Sekarang kita berada di sebuah ini nggak kelihatan seperti supermarket sih. Baik banget kayak toko kelontongan gitu kan ya. Oke, ini dia situasi di mana sepi banget ya. Ini kondisinya kotanya sepi banget. Oke, waktunya kita mulai untuk menuju ke supermarket kita ya teman-teman, yang kondisinya masih kosong plong, nggak ada barang apapun di sini. Dan ini ada sepeda. Mungkin kita bisa mengendari sepeda ini, tapi sepertinya nggak bisa. Mungkin nanti kali ya. Oke. Okay. Oh. Di sini ada satu set mesin kasir dan Di tutorialnya di sini kita order good using your computer. Kita akan buka komputernya, kemudian apa ini? Kita harus apa aja nih? Oke. Okay. Kita bisa beli beberapa barang di sini. Ada sereal, terus ada sepotong roti, tepung, minyak ya, ini ya, minyak goreng, terus ada pasta dan gula. Oke. Waktunya kita pesan satu persatu, mungkin bisa pesan atau 2 atau 3. Uang kita berapa di sini? Ada $50. Oke, kita pesen berapa ini? Kita beli apa aja nih? Cukup nggak ini masalah? Oke, coba to cart. Oke, dia nggak cukup teman-teman. Berarti kita harus kurangi pengeluarannya. Bisa nggak ya? Tar. Kita bisa hapuskah di sini? Oke, kita hanya bisa mampu membeli sebuah sereal teman-teman. Oke, kita akan beli serealnya dan uang kita tersisa $12.12. Wow, miskin sekali kita. di sini ada. Oke, waktunya kita tadi kita udah beli kan. Terus barangnya ada di mana? Ini dia barangnya. Hello, International Delivery Choki Pick. Nah, kok dari kemasnya kayak pernah lihat ya. Kita buka. Kita pilih tempatnya. Tempatkan satu persatu.
Sip. Oke. Waktunya kita buang ini tempat kardusnya. Oke, sekarang waktunya kita apa ini? Kita akan tentukan harganya. Tadi harganya berapa sih? Bentar. Kita cek dulu ya, teman-teman. Harga tadi itu satu sereal ada di 3. Satu unitnya ada 2,99. Jadi kita akan ambil untungnya bisa ke coba kalau kita setting ke harga. Oh, harga market price-nya 5,98. Oke. Okay. Kita naikin sedikit aja kali. $6. Semoga enggak bangkrut sih. Oke, waktunya kita mulai buka tokonya, teman-teman. Open store. Dadah. Oke. Waktunya kita mulai jualan, teman-teman. Halo. Oke. Siap. Satu unitnya. Oke. Oh, sip. Thank you. Okay, tadi dia ngasih berapa sih? Okay, kita harus ngasih uangnya senilai 30. Tadi orangnya ngasih $50 ya, teman-teman. $50 total yang harusnya dibayarkan tadi 22,50. Jadi kita harus ngasih kembaliannya berapa? 30. Yakin ini 30. Tantar. Enggak bisa dibalikin kan? Tadi lu ngasih berapa uang sih? Semua nggak bangkrut sih. Hey, apa ini? Pakai kartu kredit. Tadi berapa sih? Berapa tadi? 5 ya. Oke. Okay. Berapa tadi? Kartu kredit. Aduh, kenapa pakai kartu kredit semua nih? Ya udahlah. Dah. Oke. Okay. Orang-orang sekarang udah pakai kartu kredit, cuy. Keren, keren. Oke, okay, sini nih. Lu berapaan? Lu berapaan nih? Berapaan nih? Lu tadi berapaan? Dia ngasih berapaan? Zero. Oke. Tadi aku ngambil. Oh, aku tadi salah ngambil kembaliannya, teman-teman. Semoga aja nggak bangkrut sih. Oke. Okay. Tadi aku salah ngambilnya. Harusnya tadi karena 10.000. Tadi kembaliannya berapa ya? Bangkrut saya. Oke. Okay. Thank you, Pak. Okay. Ternyata lebih leluasa pakai kartu kredit ya daripada harus pakai cash. Halo, selamat datang. Selamat datang di restoran. Restoran. Kebiasaan kemarin-main ini ya. Chef kebab. Oke. Okay. Oh, ini uang berapa ini uangnya? Oke, okay, tik. Oh, kamu dapat okay, kembaliannya 14. Ada 14 1. Nih. Here. Oke. Okay. Uang berapa? Oke. Okay. Zero. Bye. Thank you.
sepi sekali. Halo, 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 halo. Apakah kita perlu stok lagi? Ada pelanggan baru. Halo. Halo, Pak. Selamat datang di supermarket. Oke, kamu bawa uang cash. Kembaliannya 14 dolar. Oke. Oke. Bye, thank you. Oh, habis coy. Okay. 1, 2, 3, 4. Bye, thank you. Okay, waktunya kita. Oh, bentar. Kita tutup terlebih dahulu ya. Oh, sebentar. Bentar. Kamu gak akan lihat sebuah toko dengan ruangan yang kosong. Okay. Kosong. Ya. Waktunya kita jual sebuah roti. Oke. Sebentar ya, Mbak. Sebentar. Oke. Tadi aku ngasih harga berapa ya? Oh. Bentar. Aku belum ngasih harga. Bentar. Harganya oke, okay. Kita buat angkanya ke 400. Oke. Sebentar. Oke. Okay. Maaf menunggu. So, oke. Okay. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Here. Loh, kenapa enggak pakai uang cash aja sih, Pak? Oke. Dah. Bentar. Beli susu. Biasanya kalau enggak ada susu enggak enak nih. Mana susu? Enggak ada susu kah? Sugar powder. Oke, nanti aja. Banyak banget. 1, 2, 8 ya, Pak. Oke, 8. Thank you. Wow. Orang belanja roti banyak banget nih. Oke, 1. Bye. Ada lampunya. Gelap banget. Oke. Selamat malam. Selamat datang di supermarket. Ini belum bisa di custom kah namanya. Oke. Wow. 42. Oke, sampai ketemu lagi, Bapak. Oke, dan oke, anak 8 dolar. Terima kasih. Oke, selamat datang, Bu. Oh, pakai kartu kredit. Oke, kita akan proses ya, Bu. Oke, terima kasih. Wow, banyak banget ya ternyata. Oke, okay. Tadi ke tokonya. Oke, okay. Kondisinya sudah malam hari. Dan oke, okay, ada pendatang lagi. Selamat datang. Oke, oke sih. Oke, terima kasih, Pak. Wow, lihatlah untuk keuntungan kita sekarang udah 93,47 dolar. Oke, selamat malam, Bapak. Ada yang bisa
saya bantu, apakah Bapak mau pulsa atau mungkin apakah Bapak sudah terdaftar di apa? Kayak toko sebelah nih, teman-teman. Oke, oke. Anda pakai kartu kredit, harganya sekarang untuk satunya $4 ya, Bapak. Karena Bapak beli dua, harganya jadi $8. Oke, terima kasih. Sungguh melelahkan ya, jadi seorang kasir. Apalagi mengurus banyak sekali pembeli ya, dan ini banyak banget. Oh, bentar. Oke, tokonya sudah sepi. Waktunya kita tutup dulu. Wow, sepi banget. Bisa dibuka. Cet. Waktunya kita matikan toko ini. Oke, sip. Dan waktunya kita akhiri hari ini. Ini nggak bisa ditutup kah? Oke. Finish the day. Oke, ini dia jumlah customer yang kita dapatkan hari ini ada 22. Dan produk yang tidak ditemukan karena tadi ada satu apa dua ya. Yang satu kita tadi salah ngasih kembalian. Yang kedua tadi orangnya masuk terus dia gak nemuin sesuatu atau barangnya kosong ya, teman-teman. Dan penghasilan yang kita dapatkan tadi harusnya di $126.99. Terus untuk biaya stoknya tadi ada di $75.52. Jadi totalnya, total bersihnya ini ada di 101.47. Total profitnya tadi per itemnya ada sekitar berapa tadi? 51.47. Oke. Let's go. Kita mulai untuk hari yang kedua. Your rise of a daily bill starting today. Make sure to pay the bills using your computer before they're too debt or they be paid. The more electrical device, the more expensive the bill. Oh, oke. Okay, jadi kita disuruh bayar bills. Oke. Okay. Bill. Billnya gak ada. Kosong. Dan di sini levelnya masih ada ya. Storage ini untuk tempat penyimpanan. Oke. Kita akan kita akan stok terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Seperti biasa kita akan stok roti sudah, sereal mungkin. Oke, kita stok dulu sereal. Apa-apa, kita beli banyak item ya untuk stok barang kita. Karena ini rotinya juga sisa 8 set. Oke. Kita akan ganti ini dia. Kita akan stok dulu. Oke, habis. Semoga gak ada yang ambil nih barang nih. Oke, ini sereal. Sip, sereal kita akan taruh di bawah sini. Oke, sereal kita akan taruh sih juga. Satu.
Oh. Good job. Dia harusnya tak taruh ke atas ini masih di. Oh, ini geser. Ternyata bisa digeser. Oke. Okay. Kasih space. Oke. Okay. Untuk harganya kita nggak bisa atur ya. Oh, bisa. Kita naikin ke $6.10 untuk biaya ongkirnya ya. Oke, kita akan buka toko ini teman-teman. Semoga aja nggak ada komplain dari para pembeli. Oke, di mana mereka? Selamat datang di supermarket. Oke, Ibu mau beli apa? Wow, Ibu beli 2 roti. Oke. Satunya untuk harganya ada di $4 ya, Bu. Karena Ibu beli 2 jadi harganya $8. Oh, pakai kartu kredit. Apakah Ibu sudah terdaftar di apa? Langganan kami mungkin, atau mungkin Ibu mau beli gift card atau Ibu mau beli sesuatu, mungkin pulsa. Tidak, terima kasih. Oke, okay. Saya akan terima kartu kreditnya ya, Bu. Harganya untuk seluruhnya ada di $8. Terima kasih, Bu. Semoga belanja menyenangkan. Halo. Oke, okay. Ibu beli apa nih? Sereal. Oke, okay. Satunya $4. Apakah Ibu mau beli pulsa? Tidak. Oh, tidak. Mungkin Ibu mau beli gift card atau mungkin e-wallet mungkin. Tidak, terima kasih. Oke. Okay. Untuk harganya ada di $12.20. Tadi aku ngasih diskon kah? Waduh. Oh, tadi dia ngasih cash ya. Oops. Thank you. Aduh, aku tadi ngasih diskon kayaknya deh. Aduh, apa-apalah. Halo. Oke, okay. Harganya $6.10. Aku lupa, aku pikir dia beli roti tadi. Oke, okay. Satu slice roti $4 dan sereal $10.40. Oke. Okay. Kembalinya 4,90. Oke. Okay. Thank you. Halo Pak, selamat datang. Ada yang bisa aku bantu? Saya mau beli roti dan cereal, Pak. Oh iya. Apa Bapak sudah daftar di kartu kami? Belum. Apakah Bapak ingin berlangganan? Tidak, saya langsung aja mau beli roti dan sereal. Oke, okay. Satunya $4, jadinya $10.10. Oke, okay. Oke. Okay. Maaf menunggu, terima kasih. Halo. Oke, okay. Mumpuk cuy. Apakah Ibu mau beli sesuatu? Tidak, terima kasih. Oke. Okay. Oke, okay, Ibu beli roti $8. Wow. Terima kasih. Saya beli sereal, Pak. Dan cepatlah. Oke, okay, 12,20. Wow. Bu, kenapa bawa uangnya banyak banget? Oke, okay. Thank you. Halo. Oke, okay. Terima kasih. Hai Pak, bisa secepat cepatlah. Saya ada kerjaan, jadi cepatlah. Oke. Okay.
Apakah Bapak ingin berlangganan? Mungkin tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mau beli sereal. Saya menggunakan kartu kredit. Semoga Anda bisa menggunakannya. Buset, kasir, seorang kasir ditawa kayak gitu loh. Halo, apakah Bapak ingin membeli sesuatu? Ya, saya beli roti. Dan apakah Bapak jual cukur jenggot? Saya nggak jual, Pak, sementara. Mungkin lain kali. Oke. Baik, Pak, harganya $4. Bapak pakai apa? Saya menggunakan kartu kredit. Oke. Harganya jadi 4 ya, Pak. Terima kasih. Hai. Halo. Saya mau beli roti. Oke. Oke, menggunakan uang cash. Kembaliannya jadi $5.66. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Wow, Anda keren sekali. Saya mau beli roti. Jadi oke. Semoga aku nggak bangkrut nih gara-gara salah harga. Halo. Oh, pakai kartu kredit. Terima kasih. Ini sungguh membantu sih. Oke. Terima kasih. Halo. Oke. Tadi lu pakai apaan? Oh, kartu kredit ya. Sorry. Aku tadi masih ngeblank gitu ya, tanya teman-teman. Jadi seorang petugas kasir yang beneran capek. Oke. Sebentar ya. Saya mau nyalain lampunya dulu. Bah. Oke. Halo. Woo. Oke, Anda membayar uang cash dan harganya 93. Dia ngasih uang 100.000, cuy. Ya ampun. Ini kebanyakan nih. Ouch. Set. Aduh. Salah. Rugi. Kan enggak konsen. Udahlah. Enggak apa-apa itu anggap aja itu tadi diskonan ya. Oke, tadi harganya oke. Kita ngasih 39. Semoga kejadian ini enggak terulang lagi. Please. Kacoy. Oke, terima kasih. Halo. Sebentar ya, Pak. Buset, rame banget ini. Terima kasih. Halo, selamat datang. Ya, Ibu lelah sekali. Mungkin Ibu bisa beli jus atau mungkin di tempat salon mungkin ya. Oke. $1. Terima kasih. Pelakat sekali, cuy. Purchase product this is using computer. Wow, mahal, cuy. Belum ada uang, harganya $200. Oke, kita akan stok lagi untuk sereal dan roti. Coba kita cek bills-nya. Sepertinya belum ada. Waktunya kita beli lagi untuk stoknya. Oke, sereal 2. Roti 2. Oke. Oh, toko tutup. Ya udah. Besok kita beli. Waktunya kita
untuk beristirahat. Dan sepertinya toko di sini masih belum ada apa-apa, kosong blong ya teman-teman. Oke, waktunya kita tutup toko, terus kita matikan lampunya dan sampai ketemu di esok hari. So ini dia. Oke, sejauh ini masih aman. Pembeli tadi ada 23. Terus pemasukan tadi ada di 170 ya totalnya teman-teman. Tadi kita ngasih diskon sebenarnya. Buset. Bisa-bisanya tanpa ada info langsung dikasih diskon dong. Oke, waktunya kita stok lagi teman-teman untuk barang. Tadi kita mau beli nggak bisa karena udah tutup. Sip. Waktunya kita ubah label harganya. Kita naikin 4,10 ya. 4,10 dolar. Oke, ini adalah roti tawar. Sip. Habis. Oke. Terus ini masih roti tawar juga. Kita bisa taruh nggak ya? Taruh di mana? Di sini aja kali. You can draw this. Oke, kita nggak bisa taruh di sini. Aduh. Atau mungkin di sini. Semoga aja nggak. Oke. Ini dia. Cereal. Jadi terkesannya berantakan ya temen. Ya, salah menempatkan sesuatu. Kita taruh sini. Oke, waktunya kita buka tokonya. Kita nggak bisa custom namanya di sini kak. Namanya cuma supermarket. Oke, kita nyalakan aja. Hello, selamat pagi dunia. Hari yang cerah untuk bekerja. Dan ini hari apa? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas kita tunggu aja di luar untuk menarik para pelanggan. Harga murah, harga murah, harga murah. Ada roti, ada sereal. Harga diskonan. Monggo, 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 monggo. Oke. Selamat datang, Pak. Bisa saya bantu? Apakah Bapak mau beli pulsa, wallet, atau apapun itu? Wow, langsung rame, cuy. Oke, harganya 2,20. Wow. Aduh. Set. Oke. Semoga gak salah ambil. Oke. Silakan. Terima kasih. Halo. Oke. 12,20. Terima kasih. Oke. 2,80. Terima kasih. Selamat datang. Wow, Bapak langsung borong banyak nih. Mau pakai kartu kredit? Silahkan. 20,40. Bapak mau pulsa? Tidak. Bapak yakin? Iya. Oke. Silahkan. Terima kasih. Buset. Wow, ibunya borong. Wow, 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 wow. Oke. Sebenarnya si ibu ini nggak mau ribet, dia langsung bawa kartu kredit.
Halo. Cuma satu doang, Bu. Iya. Sereal mungkin? Enggak, saya enggak suka yang manis-manis, Mbak. Oke. Mungkin Mbak Ibu mau beli e-wallet mungkin buat anaknya? Tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Uang pas ya, Bu. Terima kasih. Halo, selamat siang. Bapak beli apa? Wow, Bapak borong roti, sereal, dan oke, bayar pakai kartu kredit. Terima kasih. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Bapak beli sandwich, sandwich juga ya. Beli roti tawar. Apakah Bapak mau beli pulsa mungkin atau mungkin gift card? Tidak, Bapak. Terima kasih. Oke. Dan harganya pas ya, Pak. Terima kasih. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya mau beli 2 roti. Tapi di sini nggak ada jual susu ya. Karena kalau ada roti campur susu itu enak banget. Oh, sejauh ini saya belum jual, Pak. Jadi maaf banget kalau saya di toko ini masih belum ada. Jadi semoga aja saya bisa stok untuk barangnya, Pak. Oke. Ini saya bayar pakai uang cash. Bentar ya, Pak. Saya kasih kembaliannya terlebih dahulu. Oke, kembaliannya 11,80 dolar. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa kembali. Halo, selamat siang, Bu. Halo. Wow. Oke, harganya 16,30 dolar, Bu, ya. Kembalinya ada di 3,70. Terima kasih. Halo, selamat siang. Menjelang sore. Bapak mau beli gift card atau e-wallet mungkin pulsa sekalian? Tidak, terima kasih. Oke, harganya 16,30 ya, Pak. Terima kasih. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Oke. Oh, bayar uang cash, silakan. Wow. Uangnya banyak banget. Kaya ini ibunya. Bentar. Oke. Terima kasih. Halo, selamat sore. Apakah ibu mau beli pulsa mungkin? Tidak, terima kasih. Oke, bayar pakai kartu kredit ya, Bu. Untuk harganya ada di 8,20. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya pakai uang kartu kredit ya, Pak. Ya, oke. Harganya di 10,20 dolar. Terima kasih. Oh, baik. Nanti akan saya sediakan, Pak. Maaf ya, Pak. Oh, harganya 4,10. Oke, harganya pas ya, Pak. Oh, kalian butuh bentar. Nanti akan saya sediakan. Mungkin besok. Oke, 16,30. Jadi mereka butuh oil ya, pasta. Oke. $3.90. Mungkin kita harus stok lagi nih, karena mereka nggak ada komplain. Halo, wow, keren sekali bapak ini. Apakah bapak ini seorang mata-mata? Oke, kembalinya di 3,70. Terima kasih, sugar powder. Oke, sekarang udah mulai banyak yang cari nih. Tadi kan kita belum sebanyak ini uangnya. Bentar ya, Pak. Slice bread. Habis. Pasta. Waduh. Flour. Oke. Maaf. Kayaknya habis ya. Oke. Kita akan stok banyak nih, teman-teman.
Pertama kita akan furniture, harganya mungkin nggak cukup ya. Jadi kita akan stok dulu untuk produknya ini, mungkin ini. Harganya jatuhnya berapa ini? Okay. Maksimum. Okay. Kita akan stok besok ya teman-teman, karena tokonya udah tutup. Masih ada lagi nih pembeli. 6-10 ya. Padahal udah tutup nih, kenapa pada ada yang beli ya? Mungkin sekali ngabisin ini kali ya. Oke, makasih. Kan udah jam 9 malam, jadi kita akan tutup aja. Oh iya, disini masih ada stok. Ini kan roti tawar ya? Roti tawar kasih. Ntar kita akan cek roti tawar ya. Oh iya, roti tawar kita akan taruh di sini. Oke, waktunya kita pulang istirahat. Besok kita harus stok banyak-banyak, mungkin ada susu, terus ada roti tawar dan gula mungkin ya. Oke, waktunya kita beristirahat. Nah, banyak sekali tadi komplain dari beberapa customer, di mana ada beberapa item yang tidak ada di supermarket ini. Panzati pasta. Kita akan cek tokonya di sini. Maksimum ya. Jadi yang belum kebeli apa sih? Bentar. Oh, sugar powdernya belum kebeli ya. Oke. Waktunya kita beli sugar powdernya. Sip. Oke, ini dia waktunya kita. Kita wow, ini apa nih? Ini tepung. Taruh tepungnya di sini. Sip. Ini udah habis kan ya? Bentar. Oh ya, oke. Terus ini soft drink kah atau apa ini? Kayaknya oli ya. Oil. Minyak goreng. Taruh sini aja kali ya. Sip. Buset. Ini kenapa banyak banget, kayak sampah aja nih. Taruh sini aja kali ya. Sip. Taruh sini aja. Pokoknya yang bagian atas itu nanti adalah barang-barang untuk kebutuhan ya. Ini roti, sebagai sip. Ini apa? Ini tepung. Kita taruh sini aja. Let's drop. Oke. Ini apa? Ini susu. Oke, kita taruh sini aja berarti. Oke. Karena apa ya? Karena barang-barang ini nantinya akan dicari oleh banyak orang. Oke. Jadi kita harus stok banyak agar ntar mereka nggak bingung. Pokoknya stok banyak dulu ya teman-teman.
Ini serial, kita akan taruh serial di bawah. Ini serial lagi. Oke, ini roti. Sip. Kayaknya udah semua kan? Oke. Kayaknya tepung terigu perlu banyak lagi deh, beli lagi nih. Ini apa? Tepung ya? Oke, tepung terigu. Oke, udah semua. Sip. Waktunya kita jualan, teman-teman. Brung. Kita cek ada apa aja di sini. Produknya kan cuman ini aja doang ya. Oke. Oh iya, kita belum cek nih teman-teman untuk bill-nya. Wow, oke, ini dia bill. Sip. Oke, udah semuanya. Oh, untung kita belum kita terabas tuh tadi harga barang-barangnya. Oke. Roti harusnya stoknya udah cukup ya. Waktunya kita buka toko, teman-teman. Ayo. Bentar. Kita belum nentuin harga, cuy. Bentar. Kita tutup dulu. Harganya ini 371, kita naikin jadi 4 aja nih. Oke. Ini kita naikin jadi 5. Sip. Terus ini kita naikin jadi 4. Ini bentar, kita cek dulu. Ini harganya, wow, mahal banget nih. Kita naikin jadi 5,30 mungkin ya, 20 aja deh, 5,20. Oke. Terus oke, udah semuanya. Waktunya kita buka tokonya, teman-teman. Lampunya. Oke. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat datang. Dan ini para pembelinya belum ada yang datang ya. Kan bisa nggak ya ini di custom nih, teman-teman? Untuk temboknya mungkin bisa dikasih wallpaper, atau mungkin supermarket dikasih wallpaper. Nggak mungkin juga kayaknya. Ayo bapak ibu, selamat datang. Oke, wow. Halo, ada yang bisa saya bantu? Selamat datang. Oke, bapak beli pasta untuk satunya harganya $4. Oke, makasih. Langsung borong cuy. 19,30. Oke, kembaliannya $30.70. Terima kasih. Halo, selamat siang. Bapak mau beli apa? Saya mau borong roti tawar dan tepung. Oke. Satunya untuk roti tawarnya ada di 4,10, terus tepungnya $4, jadi harganya $12.20. Bayar pas. Oke, terima kasih. Selamat datang. Harganya 8, totalnya untuk harga di $8. Oke. Terima kasih. Buah langsung borong cuy. Untuk harga $18.10 ya, Pak.
Oke, pas, terima kasih. Harganya tuh satu barangnya slash breed senilai 4,10 karena bapak beli dua jadi 8,20. Kemudian pasta untuk satunya 4,00 dolar dan bapak beli dua harganya 28,00 dolar, totalnya 16,20 dolar. Oke, kembalinya ada di 3,80. Terima kasih, selamat datang Bapak dan Ibu. Ibu beli apa? Oke, pasta. Untuk harga satunya 4 dolar ya, Bu. Jadi totalnya 8 dolar. Kembalinya 90 dolar. 92, maaf. 92. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang, Pak. Menjelang sore. Bapak borong banyak banget nih. Ada pesta kah, Pak? Apa sih, Bu? Apa sih, Pak? 21. Oke, untuk kembaliannya 28. Aku takut ngambilnya tadi cepet-cepetan daripada nanti salah kasih duit. Ini belum diskon ya, Bu. Nanti kalau pas ada hari besar, saya akan kasih diskon. Oke, totalnya 12,20, kembalinya 80. Masih. Halo. Wow. Borong banyak banget. Harganya 28,20 ya, Pak. Kembalinya 1,80. Masih. Halo. Oke, ada sereal, terus minyak goreng dan sereal lagi. Harganya 21,20 dolar. Kembalinya 28 dolar. Koma 80 ya. Masih. Halo, selamat datang Bap. Ibu beli apa ini? Sugar powder dan sereal. Harganya 16,50 ya, Bu. Kembalinya 3,50 dolar. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam. Serealnya satunya 6,10, kemudian pastanya 4 dolar. Dari masing-masing itu beli 2, harganya 20,20 dolar. Kembalinya 4,80. Terima kasih. Halo, selamat malam. Untuk satunya serealnya 6,10, sugar slice breadnya 4,10, dan di sini serealnya ada 2, jadi harganya 16,30. Oke, Bapak pakai kartu kredit. Terima kasih. Hah? Pasta? Sebentar. Kita akan cek pastanya. Oh, down. Oh, saking ramenya teman-teman. Pasta. Ntar ya, Pak. Kayaknya harus diurusin dulu nih. Pasta. Wehi. Pasta. Pasta. Oke. Sebentar ya, Pak. Maaf. Tadi sereal 6,10. Wow, uangnya banyak banget. Berapa tadi? 93. Oke. Wow, rame cuy. Kita urusin dulu 10,10 dolar. Uangnya banyak banget sih. Aduh. Sial. Yaudah nih, aku kasih kembalian ya. Kasih diskon cuy. 12,40, harga 2,60. Nih, makasih. Pasta.
Pastanya maaf ya, tadi barusan stok bu, jadi maaf banget. 12,10 ya. 12,10. Masih. Buset, ibunya langsung borong cuy. 32,60. Masih. Oke, untuk satu pasta ada di $4. Kemudian sugar powdernya ada di harga 5,20. Harganya jadi di $9,20 ya pak. Oh ya, apakah bapak mau beli pulsa sekalian, atau mungkin gift card, atau e-wallet mungkin, atau mungkin e-tol? Tidak, terima kasih pak. Oke oke. Untuk kembaliannya ada di 10,80 ya pak. Oke, terima kasih. Halo. Wow, wajahnya si bapak ini mirip banget kayak si Squidward yang episode apa ya. Wajahnya mirip banget cuy. Maaf ya pak, saya ketawa dulu. Udah cukup. Oke, bapak beli minyak goreng 2. Untuk satunya $5. Jadi ini harganya $10. Kemudian bapak beli tepung terigu untuk satunya $4. Jadi harganya $14. Maaf ya pak, saya ketawa pak. Wajah bapak lucu sekali sih soalnya. Teringat dengan orang-orang yang pernah saya tonton di TV loh. Yakin lah, lucu banget wajahnya. Oke. Kita bisa pesan lagi nggak sih? Atau udah tutup nih? Cuy. Oke, nggak bisa. Jadi kita stop lebih dahulu. Harganya naik cuy, mahal pasta. Udah. Yang penting kita udah stok duluan. Dan keuntungan yang kita dapat hari ini ada di 413,43. Lumayan banget lah. Oh ya, bills-nya belum ada, grow-nya. Oke. Kita akan beli apa nih? Putus lisensi. Kita akan beli. Oh, sekarang kita udah bisa nambah item lagi nih, teman-teman. Ada apa aja ini? Tadi kita berusaha nambah stok. Wah, wow, kan udah nambah lagi. Di sini ada air minum, terus ada keju dan apa ini? Kopi. Terus ada telur, susu dan teh hitam. Banyak banget cuy. Yaudahlah, bang, apa kita perlu setorkan uangnya? Kayaknya perlu. Oke. Untuk harga kita udah setting semua ya. Oke, ini harusnya tadi naik aja kali ya. Tadi lumayan mahal. Oke, untuk hari keberapa ini ya? Udah hari ketiga kita selesai manage sebuah mall, bukan mall ya, tapi toko swalayan ini, teman-teman. Dan berapa keuntungan yang kita dapatkan hari ini ya? Untuk total bersihnya tadi ada di 323 ya. Karena tadi untuk supply cost-nya ada di harga total. Wow, banyak banget ternyata. Supply cost-nya 221, upgrade cost-nya 200, biaya untuk sewa $40. Kemudian untuk ini bills-nya ini kayaknya apa ya, bill apa tadi, listrik kalau nggak salah ya teman-teman, itu ada di $9,88. Total yang tadi untuk pembayaran sebenarnya rugi sih ini teman-teman, rugi $90,78 ya. Tapi untuk biaya costnya barang-barang tadi harus ada stok juga cuy.
mungkin bisa aku naikin lagi kayaknya. Semoga aja nggak pada komplain ya teman-teman. Itu aja sih. Ya ampun. Okay. Start next day. Dan kita udah punya Choco Pix cereal dan oh stoknya mahal banget. Okay, teman-teman sekalian, untuk game Supermarket Simulator ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa dislike. Seperti biasa, untuk game saya akan cantumkan di bagian kolom deskripsi jika kalian ingin memainkan game ini secara langsung. Dan ini sebenarnya gamenya juga belum begitu apa ya, kalau maksimal, kalau dari pergerakannya sih kayaknya nggak ada bug sih teman-teman. Cuman mungkin ada beberapa fitur yang mungkin perlu ditambahkan lagi agar game ini bisa lebih baik ya. Terutama kayak di wilayah perkotaan ya, itu kondisinya masih sepi banget. Jadi pas ada orang lewat itu pas kita waktu udah buka toko baru ada orang yang lewat. Tapi di saat kondisi kita tokonya belum buka itu kondisinya masih sepi banget. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, ini udah keren banget sih untuk game Supermarket Simulator ini. Dan kira-kira update kedepannya apa ya untuk game ini? Ya, semoga aja. Aku belum tahu. Oke teman-teman sekalian, sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.